Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Teteh di mana? Dede udah di klinik. Kenapa sih Bang Di? Kok gitu amat sih? Ya, lagi canda sama sahabatnya Haris Friza dan dari sang manajer. Namun yang menarik di sore hari ini adalah persiapan Rizky Billar yang akan segera tampil antar malam couple date dengan Lesti tentunya. VS siapa guys ya? VS Tindahau dan Raim Bayang tentunya. Makanya si Dede sekarang lagi perawatan biar entar malam langsung tambah kincong. Ya tentu saja hal itu dilakukan demi menunjang penampilannya bersama sang kekasih, yang mana mereka akan tampil di konser romantis Rizky Billar dan Lesti dengan juga double date-nya yakni Tindahau dan Raim Bayang, sosok wanita yang sebelumnya bersama Rizky Billar sebagai sahabat hingga akhirnya ia memilih untuk menikah dengan Raim Bayang. Ya, akhirnya pun Rizky Billar dipertemukan dengan calon jodohnya. Siapa dia? Ya pujaan kita, couple cute kita, siapa lagi kalau bukan si Dedi Alesti yang sama-sama gesrek tentunya. Ya, hal itulah yang menjadikan kita semakin baper dan udah pada penasaran. Lihatlah ada lobster yang juga membarengi si Dedi Alesti tampil entar malam pada jam 20:30 waktu Indonesia bagian barat. Tentu di konser tersebut akan disuguhkan penampilan-penampilan epik dari keduanya, baik Lesti maupun Billar. Dan tak hanya itu, couple date-nya yakni siapa? Raim Bayang dan Tindahau juga akan tampil berusaha memukau. Kira-kira akan lebih cute yang mana entar malam? Yang sudah sah atau yang menuju sah? Yang sudah sah pastinya siapa lagi guys di konser tersebut yang akan menjadi bintang tamu? Yakni Tindahau dan Raim Bayang. Sedangkan yang akan menuju halal adalah si Dedek Lesti dengan Bang Bi tentunya. Kita akan selalu mensupport kesayangan kita dan jangan sampai kalian saling mendiskreditkan. Biarlah berjalan natural apa adanya. Walaupun kita tahu bahwa di penampilan entar malam akan ada yang membuat suasana semakin tegang dan panas, siapa lagi kalau bukan Fania Fanas tentunya guys. Oke, itu aja kabar-kabar terbaru di sore hari ini, di mana si Dedek Lesti telah persiapan sedemikian matang. Begitupun Bang Bi, bagaimanakah apakah dia membarengi sang kekasih mengantarkan pujanda hatinya untuk melakukan yang namanya perawatan? Ya paling tidak dia juga akan barengi guys. Tetapi yang paling penting adalah support dari kita semua demi penampilan mereka, demi kepercayaan diri Lesti dan Billar yang akan tampil bersama-sama entar malam. Doa terbaik kita sematkan agar mereka juga meniru jejak Tindahau dan Raim Bayang, di mana segera menghalalkan hubungannya di tahun depan sebagaimana rencana awalnya. Hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper dan ingin melihat keseriusan dalam penampilan tersebut dan bagaimana kisah selanjutnya dari sebegal-sebegal cerita yang diupload oleh mereka di Instagram maupun Instastory-nya. Hal itulah yang menjadikan kita semua pada mencari kewarnaan kebaperan di hari ini. Tentu saja hal tersebut adalah menjadikan kita semakin penasaran, semakin ingin tahu bagaimanakah acara entar malam disiapkan, tentunya sangat epik dan apik. Dan marilah kita selalu mendukung doa
yang terbaik bagi keduanya, yakni bagi Lesti dan Bilar. Semoga segera dihalalkan dan segera memantapkan hati dan diri untuk segera melangkah ke jenjang berikutnya. Dan saya harap bagi kalian semua untuk tak mendiskreditkan, menyudutkan satu sama lain. Biarlah nanti andainya pun mereka diversuskan antara yang halal dan belum, yang penting kalian selalu support idola kita dan jangan pernah menjatuhkan orang lain kecuali mereka nyenggol-nyenggol idola kita. Itu terserah kalian. Selalu berpikir positif, mendoakan yang terbaik agar nantinya kita juga diberikan berkah, barokah serta rezeki yang luar biasa seperti couple cute kita. Kita doakan semoga kalian juga mendapatkan berkah rezeki yang melimpah serta kesehatan yang tiada tara sehingga selalu dalam keadaan imunitas tubuh yang sehat tentunya dan meningkat. Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, yang mana Lesti sekarang dalam proses perawatan. Tentu bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys ya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.